Wagala Malik bin Dinar, berkata Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, apabila badan seseorang itu sakit, idza saqamal badanu la yanja'u fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rahatun. Apabila seseorang itu sedang sakit, artinya jasadnya sakit, maka tidak berguna baginya ta'amun, makanan, wala syarabun, begitu juga minuman, wala naumun, dan dia tidak akan pernah mampu tidur dengan nyenyak, wala rohatun, dan dia tidak bisa istirahat. Orang yang sakit biasanya seperti itu, makan, minum, kemudian tidur dan istirahat, itu tidak ada gunanya. Nah, dari karenanya yang mahal itu bukan makanannya, tapi yang mahal itu adalah sehatnya. Nah, yang mahal itu bukan merek minumannya, tapi yang mahal itu adalah kesehatan kita. Begitu juga yang mahal bukanlah kita tidur beralaskan apa, tidak. Atau kita tidur di dalam ruangan yang ber-AC, tidak. Tapi adalah kesehatan yang mahal itu. Dari karenanya hargai kesehatan, sayangi kesehatan. Kalau sudah sakit, makanan selezat apapun itu makanan, senyaman apapun itu minuman, bagaimanapun alas tidur yang dia gunakan, dan bagaimanapun indah tempat dia istirahat, maka dia tidak akan pernah mampu menikmatinya. La ilaha illallah. Wa kadzalikal qalbu, seperti itu juga hati, kata Imam Malik bin Dinar. Ini beliau memperumpamakan supaya kita paham. Nah, kita ini kalau udah sakit, khalas, makanan, minuman, tidur, istirahat, semuanya berkurang. Memang seperti itu. Wa kadzalikal qalb, begitu juga hati, idza ghalabahu hubbud dunya, jika kecintaan dunia mengalahkannya, artinya hatinya tersebut dipenuhi dengan cinta dunia, lam tanfa'hul mau'idhah, nasihat apapun tidak ada manfaat baginya. Apa aja nasihat tidak ada manfaat, kenapa? Hatinya sakit, hatinya penuh dengan cinta terhadap dunia. Kalau hatinya sakit, dari karenanya dikatakan dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan, dan hanya orang-orang yang beriman mampu mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Orang yang tidak beriman, dia tidak akan pernah mengambil manfaat dari nasihat. Orang yang di dalam hatinya tidak ada keimanan, dia tidak akan pernah mampu mengambil manfaat dari sebuah mau'idhah. Nah, sekarang bagaimana kita dengan nasihat yang kita dengar, nasihat yang kita lihat, nasihat yang kita alami pribadi kita? Apakah kita ternasihati dengan itu semua? Apabila kita tidak ternasihati dengan berbagai macam nasihat, maka ketahuilah itu menunjukkan bahwasanya hati kita itu sakit. Hati kita itu sakit. Kalau sudah sakit, masya Allah, siapa aja yang menasihati tidak ada manfaatnya. Orang yang paling pintar menasihati, kalau hatinya sakit, nasihat apapun tidak akan pernah berguna baginya, karena hatinya sakit. Dari karena itu, obati kita orang punya hati. Bagaimana cara mengobatinya? Ulama sudah banyak menyampaikan. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan bahwasanya tentang obat hati tersebut, di antaranya adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu diantaranya, memperbanyak membaca Al-Quran.
Tilawatul Quran itu diantara obat hati, membaca Al-Quran. Tapi membaca Al-Qurannya bukan sembarang membaca, bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan merenungi isi kandungannya, dengan merenungi isi kandungan Al-Quran tersebut. Apa maunya Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang diinginkan oleh Allah? Apalagi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, beliau mengatakan, apabila kalian membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka simaklah baik-baik. Kenapa? Setelah seruan itu, kalau tidak perintah, maka itu larangan. Isinya kalau tidak perintah, larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan, simak, renungi. Biasanya setelah itu, kalau tidak perintah, maka itu adalah larangan. Qira'atul Qur'an bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenunginya. Jadikan wiritan kita ada Al-Qur'an, mungkin pagi setelah sholat subuh, setelah wirid di masjid, balik ke rumah, sarapan tunda dulu, sarapan hati dulu, sarapan rohani, baru sarapan jasmani. Kalau sarapan jasmani terlebih dahulu, jadinya berat melakukan ketaatan. Sarapan rohani dulu, baca Al-Quran. Wirdul Latif sudah dibaca, baca Al-Quran. Sampai mana kemarin baca Al-Quran, terakhir surah apa, sambung lagi, Bismillahirrahmanirrahim, baca sedikit demi sedikit baca. Maka dengan bacaan Al-Quran, hati kita menjadi bercahaya. Dengan bacaan Al-Quran, rumah kita tambah barokah. Dengan bacaan Al-Quran, hidup kita jadi barokah. Begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin membaca Al-Quran. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, yaitu adalah khala'ul batn, perut yang selalu kosong. Perut yang selalu kosong. Perut yang selalu kosong. Artinya orang tersebut senantiasa bermujahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketika perut kosong, hati itu akan menjadi tenang. Dan ketika perut itu kosong, dia akan selamat dari berbagai macam kejahatan. Coba lihat bulan puasa, mudahan panjang umur sebenarnya. Kalau lagi lapar siang, ya Allah, bepander aja koler. Kenapa bepander? Lapar jadinya bepander. Dia gitu. Dan orang yang perutnya kosong itu akan ringan untuk melakukan ibadah. Tapi kalau perutnya berisi, ya Allah, maka dari karenanya wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang udah kenyang tetap diisi. Itu wadah yang paling dibenci oleh Allah. Ini udah kenyang, hanyar loh. Hanyar variannya, mbah maghrib tadi makan, mbah isya makan pulang. Jam 10 makan pulang, jam 12 malam makan pulang, masya Allah. Besok habis subuh makan lagi, subhanallah. Jam 8 makan lagi, jam 10 kawan bawahi makan pulang, jam 12 makan lagi, jam 2 makan pulang, masya Allah. Ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ada wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang udah berisi diisi lagi, itu paling dibenci oleh Allah. Jangan. Nikmatnya makan itu ketika lapar. Kalau lapar baru nikmat makan. Kalau kenyang, ada nikmat. Ada nikmat makannya. Lapar baru makan. Khiffatul badan. Dari karenanya kita kalau bulan puasa untuk melakukan ketaatan itu ringan. Tapi lihat habis buka puasa, tuntung buka puasa, masya Allah, jus masuk, sup masuk, masya Allah, wah kenyang perut. Lihat tak sholat tarawihnya kayak apa? Nguap, ya Allah, ngantuk, masya Allah, itu. Nah, dan juga orang yang selalu merasakan kenyang, bahwasanya disebutkan di dalam
hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, sayyidul amal al-ju', rajanya amal itu adalah lapar. Bahkan dikatakan al-ju' mukhul ibadah, rasa lapar itu adalah intisari ibadah. Bahkan Rasul mengatakan ahyu gulubakum, hidupkan hati kalian dengan menyedikitkan tertawa dan menyedikitkan rasa kenyang. Jangan terlalu kenyang. Dan sucikanlah hati kalian itu dengan rasa lapar, maka niscaya akan menjadi bersih dan akan menjadi lunak. Gitu. Dan di dalam hadis lagi Rasul menyebutkan, orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, orang yang paling banyak merasakan lapar selama di dunia. Oh, sering merasakan lapar, lapar. Dan orang yang sering bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan la sihhata ma'a katsratin naum wa la sihhata ma'a katsratil akal wa la shifaa' bi haram. Tidak ada kesehatan orang yang banyak tidur, dan tidak ada kesehatan orang yang banyak makan, dan tidak akan pernah diberikan kesembuhan orang yang berobat dengan sesuatu yang haram. La shifa' bi haram. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan tiga perkara yang menjadikan hati keras. Satu, suka tidur. Kuring aja. Kada malam, kada siang. Yang kedua, hubbur rahah. Sukanya santai. Sukanya santai. Sibuk itu cuma di dunia, besok kada sibuk lagi. Karena setelah kematian tidak ada lagi yang melelahkan. Paham? Setelah kematian tidak ada lagi yang melelahkan. Yang melelahkan hanya di dunia. Namun setelah kematian tidak ada lagi sesuatu yang melelahkan kita. Dan setelah kehidupan dunia cuma hanya dua. Kalau tidak di surga, maka itu neraka. Silakan pilih. Dari karenanya orang-orang soleh mengatakan la rahata fid dunya. Tidak ada kata-kata santai selama hidup di dunia. Fa idza faraghta fansab. Habis ini lagi. Besok santainya. Orang yang kebanyakan santai di dunia sehingga dia lupa beramal untuk akhirat, besok dia bakal sibuk. Orang-orang soleh dia sibukkan di dunia. Setelah kematian tidak ada lagi. Tidak ada yang melelahkan lagi, udah. Lelahnya memang di sini. Kita. Dan orang yang sibuk selama di dunia, besok dia santai. Sibuk di situ maksudnya apa? Sibuk dengan ketaatan. Sibuk dengan sesuatu yang dengan karenanya lah dia diciptakan. Kita diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Dia sibukkan dengan itu, maka besok dia santai. Kemudian yang ketiga, hubbul akal, suka makan. Ada orang yang tiga perkara ini mengakibatkan kerasnya hati. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan orang yang sering merasa kenyang di dunia, kenyang yang melalaikannya dari Allah, besok dia bakal kelaparan di akhirat. La ilaha illallah. Dan siapa orang? Naam. Ada. Taubat yang kedua. Yang pertama tadi apa? Baca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, sering mengosongkan perut. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah disebutkan bahwasanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Beribadah di malam hari, menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan ibadah. Oh, kalau kita kada kawa esok begawi, ya paling kada benar isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu paling kada benar. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, siapa orang yang salat isya berjamaah,
sama dengan menghidupkan setengah malaman suntuk. Ini kita nanti isya berjamaah, itu pahalanya sama dengan orang yang menghidupkan setengah malam. Dan siapa orang yang menghidup, ya siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka sama seperti orang yang menghidupkan semalaman suntuk dengan ibadah. Khalas. Jadi mun kada kawa ya sudah, penting isya subuh berjamaah. Maghribnya digawi juga, jangan kada digawi maghrib, zuhur asar digawi, jangan dua itu aja. Begitu. Hadza qiyamul lail. Menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rasul mengatakan bahwasanya tentang beribadah di malam hari, beliau mengatakan yaitu bahwasanya tentang keistimewaan orang yang sholat di malam hari. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, gumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wa Rasul mengatakan, alaikum biqiyamil lail walau rak'ah. Hendaklah kalian bangun malam untuk beribadah meskipun cuma satu rakaat. Artinya meskipun di akhir malam, umpama azan jam 5 kurang kan sekarang, ya mungkin setengah 5 bangun, bismillah masih sempat, Allahu Akbar, qiyamul lail, minta, oh istighfar. Ada qiyamul lail. Kita kalau ada orang yang mengatakan, orang tajir, orang yang kaya, orang yang kaya pemurah, dia mengatakan, siapa yang mau sembako ambil jam 4 subuh. Kira-kira banyak yang bangun atau enggak ada? Siapa yang mau sembako plus uang 500 ribu ambil jam 3 malam. Kira-kira banyak yang bangun atau enggak ada? Banyak yang bangun. Palaran kada begawi, biar begadang kada jadi masalah. Penting dapat sembako, uang 500 ribu. Dibanguni berataan kedanakannya gen, dibanguni juga, ayo bangun 100 ribu, bapak di rumah 2 juta malaran, masya Allah sembako. Halas, biar aja dah. Loh, itu baru orang kaya. Bagaimana Allah menyeru kita, memanggil kita tiap malam, adakah orang yang mau meminta ampun, aku ampuni, ada yang mau bertaubat, yang kembali kepadaku, aku terima taubatnya. Ada orang yang kena penyakit minta disehatkan, aku kabulkan permohonannya. Ada yang mau meminta kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Tiap malam kita dipanggil, diseru dengan seruan tersebut. Kecuali malam Jumat. Malam Jumat bukan sepertiga terakhir malam, akan tetapi dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Waktunya panjang banget. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakan waktu tersebut insyaallah. Atau tiap malamnya sepertiga terakhir malam sampai terbit fajar terdengar seruan tersebut. Tinggal kita, adakah di antara kita yang mau minta ampun? Minta, ya Allah saya minta ampun. Mau bertaubat, ya Rabb tubtu ilaik. Ada yang mau minta dikabulkan doa? Wah, kita semuanya banyak permohonan, minta sepertiga terakhir malam. Jangan malas. Kalau urusan dunia aja kita masya Allah jam 3 insya Allah banyak orang yang menunggui. Buka majlis lah, amun buka majlis habis sholat subuh, yang di dalam duduk 50 ribu, yang di luar duduk 20 ribu, lihat ya banyak kurangan. Jujuran tuh, tapi pang nang datang ke sana, ya itu pang tujuannya sudah, rami parkir di muka pagar, tapi apa tujuannya? Nih, ilmunya, nak guring lagi dalam situ kada apa-apa, ya. Anak bertiga periannya, nang di dalam berdua, nang seikung di luar. 120 sudah, seorang pulang 50, 170 pelaran sehari, sehari begawi, udah sehari kita begawi. Tanya? Terus apa yang setelah itu apa yang habis? Itu dunia. Nah,
Dari karenanya jangan kita mengharapkan sesuatu dari harta duniawi. Apa yang Allah siapkan jauh lebih indah dari itu semua. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara obatnya lagi tadarru' bis sahar. Memohon di waktu sahur. Nah, ini beda lagi. Kan qiyamul lail menghidupkan malam dengan ibadah, dengan waktu sahur, kan waktu sahur masuk dengan malam. Tapi kenapa disebutkan waktu sahur secara tersendiri, beribadah di malam hari secara tersendiri? Ini menunjukkan waktu sahur itu adalah waktu yang paling istimewa dari sepanjang malam tersebut. Jadi sepanjang malam itu waktu yang paling istimewa, waktu sahur. Dari karenanya dijelaskan oleh Haib al-Habsyi, waktu sahur bihiyati balhal lahlis safa wabih yajudul ali bil fadli lahlil wafa kam min sagimin bihadhal waqti lalash shifa. Ada disebutkan oleh Habib al-Habsyi, waqti sahur, waktu sahur kata beliau, banyak orang-orang yatibal hal lahlis safa, orang-orang yang mempunyai hati yang bersih itu keadaannya menjadi suci. Dan di waktu itulah Allah menganugerahkan berbagai macam anugerah kepada orang yang memintanya. Kamin sagimin bihadzal waqt nala syifa. Berapa banyak orang yang sakit. Pada saat itu dia meminta kepada Allah, dia mendapatkan kesembuhan. Semua penyakitnya hilang. Kenapa? Itu bangun malam. Tadarru' waqt as-sahar, waktu sahur. Kemudian yang terakhir adalah mujalasatus salihin, sering duduk dengan orang soleh. Maksud sering duduk dengan orang soleh, mengkaji ilmu, mendengar ilmu. Bukan hanya duduk dengan orang soleh, duduk di Higazidin, makanan empat makanan, masya Allah. Apalagi sarwan lawan tuan guru, bah, rombongan guru aja masuk ke dalam, masya Allah, banyak makanannya, sanggup plastik di kantong, masya Allah. Ini lebihan kenyata, orang biasanya menyurungi tuan guru itu pasti banyak. Ada mau mempas. Seikung ini sanggup kantongan terus. Padahal luan tuan rumah, lebihan tuan rumah aja, lum bawalah aja. Meminta di hadapan tuan gurunya pulang. Handak beindah tuan rumah, supan lawan guru. Paksa aja, bawa aja. Tapi pang ditandai sidin sudah orang gak ada kosaro lagi sidin gini. Bapak lu duduk lawan orang soleh, hanya hendak sekedar makanannya aja bibai. Lain nenek. Itu pang sudah nanginya dapat. Itu pang sudah nanginya dapat. Jangan. Itu. Ada lagi yang menambahkan 6 perkara yang bisa mengobati hati. Yang terakhir ini puncaknya, apa? Aklul halal. Memakan makanan dari transaksi pekerjaan yang halal. Ada. Untuknya halal, tapi duitnya dari duit buntut, jadi haram jadinya. Untuk buntut jadinya itu. Hah? Duitnya dari duit yang apalagi, masya Allah sudah tahu rentenir. Kayak apa jar duit sidin umbari jar? Yakinlah ikam haram, yakin ulun haram. Ini duit sidin karena buntut. Kayak apa jar? Ulun tukarakan ke barang aja ginlah jar. Supaya kada temakan barang tu gen. Pian pakai kalau apalagi kisan mengisai baras barangnya sama juga. Jangan. Bapak kayak apa tukarakan ke lampu jalanan lah. Kisan fasilitas umum. Bakar aja lah bakar aja. Jangan baik unjuk lawan ulun sudah dibakar-bakar. Apalagi mun banyak jangan dibakar-bakar. Mun sedikit kawain bakar meribu nyatai. Coba mun 5 juta. Ayo, munilah bakar. Wah, sayang kurang bakar aja. Anggap jakat cing, anggap kada udah anggap maksudnya itu duit haram. Kada kawa, dah tukarakan unjuk wadah bubuhan nang berhaknya kah atau apa kah. Tapi jangan kita lain makomnya lagi membakar duit. Mun ada orang nang makomnya sudah membakar duit, ya situ. Mun kita ni nang ada aja kada bisi duit, nang bakar-bakar nang ada nang apa? Jangan nang dibakar-bakar. Lain kisahnya itu orang nang sudah sampai makomnya. Mun kita ni masih nang ya. La ilaha illallah. Baik, kembali kita.
Ujar Malik bin Dinar rahimahullah, wa kadzalikal galab idza ghalabahu hubbud dunya lam tanfa'hul mau'izah. Kalau sudah dalam hatinya cinta dunia, khalas. Nasihat apapun tidak berguna. Al-Qur'an dibaca kada bisa mengambil manfaat, kematian ada kada ada juga, masyaallah. Mudah-mudahan hati kita hidup berataanlah. Jangan sampai mati. Mun hati itu sudah mati, nang kayak orang mati aja kita, meskipun kita hidup. Fa ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka sebelum masuk kubur sudah kayak kuburan, enggak ada gunanya. Dari karenanya disebutkan apa namanya? Hayatul mar'i, hayatul mar'i fil ilmi wat taqwa. Bahwasanya hidupnya seseorang tersebut dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang ulama-ulama kita yang sudah wafat masih diperingati haulnya. Kayak almarhum guru nih. Dan kita menanti-nanti pabila haulnya. Padahal sih sudah meninggal 19 tahun sudah. Tapi masih aja lagi ditunggu-tunggu oleh para pencintanya. Kenapa? Karena hati beliau hidup. Dengan apa hidupnya? Dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hidup tapi seakan tidak hidup. Kenapa? Hatinya tidak hidup dengan ilmu dan takwa. Tapi orang yang menghidupkan hatinya dengan ilmu dan takwa meskipun dia telah wafat, maka orang tersebut tetap hidup. Nah, alhamdulillah mudahan kita kawa istiqomah. Istiqomah nuntut ilmu, istiqomah dalam macam-macam mencintai orang-orang saleh. Nah, mudah-mudahan kita dapat keberkahannya seberataan insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Naam. Wa qala li ashabihi. Beliau pernah, Malik bin Dinar rahimahullah subhanahu wa ta'ala, berkata kepada para sahabatnya, ana ad'u wa aminu. Aku berdoa di sini, bahwa nikam aminakan. Dan kita dianjurkan, kata Habib Ali Habsyi, ketika mendengar doanya orang saleh untuk kita mengaminkan. Sebagaimana qasidah yang digubah oleh beliau, haitsu kanu hadar fi majalis safahum, dimanapun ada majlis-majlis mereka hadiri, karena majlis mereka itu menjadikan kita itu menjadi suci dan bersih. Wa gatiyad'un ammin hin tasma' du'ahum, dan ketika kalian melihat mereka berdoa, maka aminkan doa mereka. Meskipun rekaman, apalagi live, aminkan. Wagat yad'un amin hina tasma' du'ahum, ketika mereka berdoa, aminkan ketika kau dengar doa mereka. Waltamis min madadhum wastamid min nadahum, ambil keberkahan mereka. Dari karenanya Imam Malik bin Dinar mengatakan, saya berdoa kalian aminkan. Semuanya nunggu doanya apa? Tahu doanya apa? Kata beliau, Allahumma la tudkhil baita Malik minad dunya la galil wala kathir. Ya Allah, jangan engkau masukkan dunia ke dalam rumah Malik bin Dinar, baik sedikit ataupun banyak. Jangan. La galil wala kathir. Baik sedikit maupun banyak, jangan dimasukkan. Semuanya bingung mau mengaminkan. Ini beliau. Karena mereka berpendapat bahwasanya ketika kita dijauhkan dari dunia, itulah tanda cintanya Allah kepada kita.
Maksud dijauhkan tersebut, hati kita yang dicabut dari cinta kepada dunia. Bukan dunianya yang ada, hatinya. Kita lihat, ada seorang ulama yang masya Allah, dunia yang datang kepadanya bukan beliau yang menginginkannya. Dan itu sudah ada dari zaman dahulu. Seperti Husain, anaknya Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim. Bagaimana di sana Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, Husain, dunia bakal datang dari dapurmu. Bukan dari pintu depan lagi, dari dapur. Dari pintu depan sudah kebanyakan, dari dapur lagi yang datang. Makamnya di Inat. Ada Al-Gutub, Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan itu kenyataan. Orang masya Allah malam hari berkunjung ke rumah beliau dan sudah larut malam karena mereka membawa hadiah, tuh hadiahnya dilemparkan dari dapur, tuh masuk ke dapur langsung, dunianya masuk ke sana. Sampai beliau mengatakan, ketika ada orang yang berprasangka jahat kepada beliau, ya Habib, masa iya engkau adalah seorang wali min awliyaillah, kekasih Allah, sedangkan engkau dunia engkau punya, artinya pian banyak berduit dan sebagainya. Bukankah di sana tanda Allah mencintai seorang tersebut, dia dijauhkan dari dunia. Maksud dijauhkan dari dunia bukan berarti tidak punya apa-apa, hatinya yang tidak mencintai dunia. Kata beliau, kalau kalian tidak percaya, beliau mengatakan bukan saya yang menginginkannya, tapi dia yang menginginkan saya. Bukan saya yang mengejar dunia, tapi dia yang mengejar saya. Kalau kalian tidak percaya, khalas, ini ada saya punya kurma. Saya punya kurma, kurmanya kering dan tidak pernah dan tidak akan pernah laku itu kurma. Dikirim ke sebuah tempat. Ketika itu tempat tersebut pusatnya kurma. Nah, pusatnya kurma, dikirim kurma kering, orang mentertawakan kurma kering tersebut. Ternyata kata Habib Husain, udah biar tinggal di sana aja kurmanya. Tidak lama kemudian datang wabah penyakit. Virus, taun, seperti taun menyebar, menular penyakitnya, sehingga ada orang yang ngambil keberkahan kurma beliau. Kurma siapa? Kurma Habib Husain, anak Syekh Abu Bakar bin Salim dari Inat Hadramaut. Dia ambil sebiji, dia makan, hilang penyakitnya, langsung tersebar penyakit apa kurmanya. Habib Husain mampu menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, dijual dengan harga yang sangat tinggi. Habis kurma beliau, dibawa uangnya ke Inat, ke Hadramaut. Ketika dibawa ke Hadramaut, orang pada melihat, ya Allah, kata beliau, lihat, bukan saya yang mengejarnya, tapi dia yang mengejar saya. Bukan saya yang mengejarnya, bukan saya yang menginginkan dunia, tapi dunia yang menginginkan saya. Begitulah para ulama-ulama kita. Di dalam hati mereka memang tidak ada dunia. Ketika mereka mengikhlaskan niat untuk membantu agama, maka Allah telah berpesan. Dari semenjak dunia diciptakan oleh Allah, Allah telah berpesan, dunia, kalau ada orang yang tulus membantu agamaku, maka jadilah engkau pelayannya. Jadilah engkau pelayannya. Dan apabila ada orang yang hidup di dunia menghamba kepadamu, maka perbudaklah dia. Ada orang yang membantu agama Allah, menghambakan diri kepada Allah, Allah berikan pesan kepada dunia untuk melayaninya. Tapi siapa orang yang menghambakan diri kepada dunia, Allah mengatakan perbudaklah dia, maka orang tersebut menjadilah hamba dunia. Begitu. La ilaha illallah. Wa kana idza kharaja min manzilihi yashuddu babahu bihablin wa yaqul laulal kilab lataraktuhu maftuhan. Ada Malik bin Dinar, Malik bin Dinar mengatakan, apabila wa kana idza kharaj min manzilihi, apabila beliau keluar dari rumah, tadi doanya beliau jangan sampai ada masuk dunia di dalam rumah beliau, wala galil wala kathir, apalagi di hati, di rumahnya, apalagi di hati. Makanya doa Imam Haddad, Allahumma akhrij min gulubina kulla gadarin lid dunia. Maka dari karenanya doa Al-Imam Al-Haddad, ya Allah, keluarkanlah dari hatiku segala nilai-nilai yang saya anggap berharga dari dunia. Keluarkan.
keluarkan, jangan sampai ada. Hadzal Imam Malik bin Dinar kharaja min manzilihi yashuddu babahu bihablin. Beliau kalau sudah keluar rumah kada pakai kunci, kada pakai apa, cuma pakai tali diikat pintunya, sambil mengatakan, kata beliau, laulal kilab taraktuhu maftuhan, seandainya tidak ada anjing saya biarkan dia terbuka. Beliau tidak takut maling, tidak takut pencuri. Kenapa? Memang tidak ada hartanya di dalamnya. Ibarat maling masuk terbakalah, apa yang dicuntan, tidak ada yang dicuntan. Nah, maka dari karenanya beliau mengatakan, laulal kilab la taraktuhu maftuha. Nah, seandainya bukan karena ada anjing, saya akan biarkan dia terbuka lebar, saking tidak ada hartanya. Begitu. Wa kana yaqul, dan beliau juga pernah mengatakan, la yablughul 'abdu manazilas siddiqin, seorang hamba tidak akan bisa mencapai kedudukan siddiqin, hatta yad'a 'amratahu ka'annaha armalah wa ya'wi ilal kilab, sehingga ia membiarkan istrinya bagaikan seorang janda dan ia mengungsi ke tempat anjing. Itu orang yang sudah mendapatkan magam yang sangat tinggi, artinya dia sudah, dia serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para salafus salih di zaman dahulu, mereka tidak pernah takut zuriatnya itu tersia-siakan, karena mereka mempunyai ilmu pengetahuan, tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak dijamin rezekinya, pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Sehingga dia tidak sibuk untuk menabung, 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 agar nantinya anak-anaknya, keturunannya mendapatkan kebahagiaan dunia yang sesaat, tidak. Tapi mereka di sana memperbaiki ketakwaan diri mereka dan memperbaiki keimanan di dalam hati anak-anak mereka, ketakwaan di dalam hati anak-anak mereka, karena Allah telah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Begitu. Mereka sibuk dengan memperbaiki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.